Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita mengulang kaji halaman 335 hingga 340 dan kita bertuah pada hari ini kita bersama tetamu undangan yang akan berkongsi permata-permata daripada Al-Quran, Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Terima kasih sudi bersama. Alhamdulillah, biasanya online selama ini. Betul. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dan juga ditemankan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita bertuah hari ini bersama Ustaz Syamsul ya, yang selalu berkongsi dengan secara berstruktur, tadabbur apakah permata yang boleh kita ambil daripada ayat demi ayat, halaman demi halaman. Dan kita sudah pun melewati 6 halaman pada minggu ini ya, daripada surah Al-Hajj, surah yang ke-22 pada juz yang ke-17 untuk sama-sama kita semak dan juga mengulang kaji kepada apa yang telah kita pelajari. Dan pada halaman 335 ini kita akan mulakan, kita mula dahulu perbincangan kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita jemput pada tuan-tuan untuk share, kongsikan di Facebook masing-masing, beritahu pada kawan hari ini dengan doktor ataupun Ustaz Syamsul Hakim untuk sama-sama kita melihat apakah kandungan surah Al-Hajj. Mungkin tuan-tuan ada yang nak bergerak ke Hajj pada tahun lepas tak jadi, tahun ini kita doakan. Dan bagi Pak Haji, Mak Hajah, tuan-tuan yang sudah pun mengerjakan haji, kita nak melihat apakah semangat yang ada pada surah ini insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan bacaan daripada ayat 28 ya, salah satu daripada penerangan tentang haji ini sendiri. Kita dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru الفقير. صدق الله.
Surah Al-Azim ayat 28 daripada surah Al-Hajj pada halaman 335, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa haiwan ternakan. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara, yang fakir. Pada ayat ini menjelaskan tentang salah satu aktiviti penting pada musim haji, iaitu tentang bahimatil an'am. Perlukan pencerahan, kita sama-sama nak mengulang kaji bersama Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim. Untuk Ustaz, kalau boleh jelaskan, bila bercakap tentang daripada segenap ceruk rantau orang datang untuk menunaikan haji, ya, ada 10 sen, ada torih getah, ada pangkat besar kecil, semua datang. Tetapi dalam ayat 28 ini di-highlightkan, diberikan penekanan tentang bahimatul an'am, tentang binatang ternakan. Apakah semangat yang ada yang sedang disampaikan untuk yang nak pergi haji, yang tak pergi haji, ambil pelajaran daripada ayat 28 ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fadrul, tak lupakan sahabat yang telah melantunkan alunan Al-Quran yang tak pernah jemu kita mendengarnya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Dan tak lupakan para penonton yang setia bersama dengan My Quran Time. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah selalu dengan Al-Quran yang kita bawakan dalam hidup kita, dalam bentuk bacaan, amalan, kefahaman dan juga penyampaian ini biiznillah ta'ala. Hari ini kita berbicara tentang surah Al-Hajj. Sebut surah Al-Hajj, semua telah mengetahui tidak ada makna yang lain melainkan haji. Dan bila mana sebutkan tentang haji, antara sesuatu yang istimewa yang dikaitkan rapat dengan haji, salah satunya iaitulah ibadah kurban. Bukan takat yang melibatkan orang yang mengerjakan haji semata-mata, ada di sana ibadah korban. Bahkan yang tak sampai ke sana pun diberikan dalam bentuk sambutan perayaan Aidul Adha itu sendiri. Lalu kalau ditanyakan apa kaitan cerita tentang haiwan korban dengan perbicaraan tentang haji ini, yang pertamanya kita dapat lihat ibadah haji ini ianya ada kaitan yang dekat berkenaan tentang kisah seorang Nabi yang satu ketika dahulu telah diutuskan oleh Allah, dan daripada sirahnya inilah dimasukkan sebahagian daripada ritual apa yang berlaku dalam kehidupannya itu sebagai salah satu daripada pekerjaan-pekerjaan haji kita. Siapakah nama Nabi tersebut? Tak lain tak bukan itulah Nabi Allah Ibrahim, yang terkenal dengan pengorbanannya yang sangat-sangat besar, yang mengorbankan anaknya demi untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang termuat dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga ayat 107, insya-Allah bila sampai masa nanti kita akan bicara panjang. Tetapi ini perkaitan yang pertama, bila sebutkan tentang haji kita akan mengingatkan diri kita terhadap pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertamanya. Yang keduanya, kalau kita lihat apa yang telah dilakukan daripada ritual ibadah orang-orang jahiliah satu ketika dahulu, saat mereka mendatangi Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, mereka membawa sembahan dalam bentuk sembelihan-sembelihan mereka. Tetapi yang membezakan di antara ibadah jahiliyah dengan syariat yang didatangkan dalam Islam, mana-mana sembelihan yang dihadapkan oleh orang-orang jahiliyah satu ketika dahulu, mereka mengharamkan buat diri mereka menjamahnya. Tetapi dalam ibadah haji kita, dalam ayat yang kita bicarakan sebentar tadi ayat 28, jelas menyatakan Allah menyalahi apa yang telah dilakukan ibadah dalam sisi orang masyarakat jahiliah, iaitu haram memakan haiwan yang mereka hadapkan sebagai korban. Tetapi kita dalam syariat kita, apa yang kita lakukan ibadah korban, makan. Silakan makan. Siapa yang melakukan ibadah korban, hatta dia yang telah menginfakkan wangnya pun, Allah kata makanlah daripada bahagian kamu dan sebahagian yang lain diinfakkan terhadap orang-orang yang susah, yang memerlukan dan sebagainya. Maka bila sebutkan tentang ibadah haji seperti mana yang disebutkan tadi, sekurang-kurangnya inilah dua perkaitan yang sangat-sangat besar yang Allah nak ceritakan kepada kita berkenaan tentang ibadah haji. Satu, tentang erti pengorbanan pada haji yang dilaksanakan. Yang kedua, menyalahi adat syariat. Apa yang telah dilakukan dalam masa jahiliyah dahulu, diberikan nikmat yang lebih luas kepada orang-orang yang taat pada Allah, sehinggakan apa yang dikorbankan atas nama Allah pun diberikan nikmat kepada orang yang taat ini. Masya-Allah. Ya, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul Hakim menjelaskannya tentang kaitan haji dan juga
binatang ternakan. Ya, kadang-kadang bila tengok haji katanya nak pergi pergi ke Kaabah, tawaf, tapi apa kaitannya? Rupanya sejarah itu sebenarnya. Sejarah di sebalik Kaabah itu ada kaitan dengan pengorbanan, dan pengorbanan itu bukanlah pengorbanan yang dibuat atas nama selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang sejarahnya daripada Nabi Ibrahim, ya. Orang Mekah musyrik itu dia bangga, oh ini ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, tapi rupanya mereka sudah menyalahi syariat, dikembalikan semula kepada pengorbanan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih daripada itu boleh makan. Itu satu perkara yang menjadi satu nikmat kepada kita bila kita dapat menghayati semangat itu pada ayat 28. Dan bercakap tentang syirik ini ustaz, ya, sudah tentu kalau kita lihat pada halaman 336 ayat 31, tuan-tuan boleh sama-sama bergerak kepada halaman 336. Ayat 31 ini bercerita tentang hunafa lillahi ghairu musyriki nabih. Ya, kita nak baca bersama dipimpin Ustaz Tirmizi, dan kita ada satu perumpamaan yang menarik. Biasanya kalau orang Melayu bagi perumpamaan adalah untuk memudahkan, kan, bagai aur dengan tebing. Jadi dah biasa dengan situasi itu untuk menunjukkan betapa keakraban yang ada. Tetapi perumpamaan ini macam seperti jelas tak jelas. Kita tengok sebentar lagi. Kita baca dahulu ayat 31. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitan. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح فتخطفه الطير أو تهوي Allah Nazim ayat 31, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Mungkin kerana kita taklah berapa biasa sangat dengan perumpamaan ini, ya, tetapi ada satu perkara penting. Kita bersama Ustaz Syamsul. Masya Allah, menarik berbicara tentang perumpamaan ini, dan sebenarnya seperti mana yang disebutkan oleh Saudara Fazrul tadi ataupun Ustaz Fazrul sebentar tadi, dalam Al-Quran tujuan perumpamaan ini didatangkan ialah untuk mendekatkan sesuatu yang maknawi yang datang dalam bentuk makna kepada sesuatu yang dapat kita buat perbandingan pada sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kesannya. Maka dalam ayat ini kalau kita lihat, ia datang sesudah daripada bicara Allah berkenaan tentang perintah-perintah bagi kita mengerjakan ibadah haji, bermula daripada cerita ayat yang ke-26. Allah menyebutkan perkara yang paling utama daripada penyediaan Allah sebuah rumah bagi tujuan manusia melakukan ibadah, termasuklah haji di sana, tak lain tak bukan bermula daripada jangan mensyirikkan akan Allah sama sekali. So bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyenaraikan selepas daripada itu amal ibadahnya bermula daripada panggilan untuk manusia hadir mengerjakan ibadah haji, adanya sembelihan korban di sana, adanya tawaf dan juga ibadah-ibadah yang lain yang mengiringi pekerjaan-pekerjaan haji, maka daripada semua pekerjaan yang kita diminta untuk melakukannya itu tadi, diingatkan peringatan yang penting, jangan sama sekali kita hilang ikhlas dalam hati kita. Lawan kepada ikhlas ialah syirik, menduakan Allah. Ikhlas kita hanya menjadikan Allah itulah tujuan bagi kita melakukan amal ibadat kita. Syirik lawan kepada ikhlas menjadikan adanya yang lain daripada Allah sebagai matlamatnya, kerana kesannya sangat-sangat buruk. Digambarkan seumpama seorang yang jatuh daripada langit, tempat yang tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan tempat tinggi ini? Kalau kita lihat apa yang telah diungkapkan oleh Syekh Ibn Ashur yang membawakan pandangan daripada Zamakhsyari ketika mana dia mentafsirkan maksud bahasa pada langit ini,
diumpamakan iman itu adalah langit. Sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi yang sepatutnya kita berpaut padanya dan takkan melepaskannya. Tetapi siapa yang membuang keimanannya sehingga mengambil sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibaratnya dia melepaskan dirinya daripada rukun keikhlasan yang utama, rukun iman yang utama ini, sehingga dia akan menjadi orang yang terawang-awang. Tetapi adakah bila mana dia membebaskan dirinya daripada bertuhankan Tuhan yang satu, menyembah Tuhan yang satu, dia akan selamat? Tidak. Menanti di sana burung yang akan memagutnya. Seperti mana kalau kita tahu adanya serangga yang sedang terbang di udara, ianya akan menjadi terkaman kepada burung-burung yang akan memakan pada bila-bila masa. Maka yang disebutkan burung ini pula, kalau kita lihat dalam tafsiran yang diberikan, ianya digambarkan dengan hawa nafsu yang sememangnya berkehendak kepada kita untuk jauh daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hawa nafsu inilah yang akan membaham diri kita, menyeret kita lagi jauh daripada cahaya keimanan. Ataupun disebutkan yang keduanya, au tahwi bihir rih, ataupun dihumbankan oleh pukulan angin yang kuat yang akan menghantar kita ke satu daerah yang jauh. Apakah daerah yang jauh tersebut? Iaitu jauh daripada syurga Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan angin tersebut? Kata Syekh Ibn Ashur, iaitulah yang namanya syaitan. Bila mana kita berlepas diri daripada Allah, sebenarnya kita sedang menuju untuk diikat oleh syaitan, untuk ditarik, diseret ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatannya, lakukanlah ibadah dengan ikhlas, kerana dengan ikhlas itulah syaitan takkan dapat menewaskan kita, hawa nafsu pun takkan dapat menewaskan kita. Itulah kepentingan ikhlas dalam kita melakukan amal ibadah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Syamsul menjelaskan tentang hunafa itu berkaitan dengan keikhlasan, Ustaz, ya. Buat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya bias junafa, ya, kepada mana-mana makhluk yang lain. Ini yang dijelaskan sebentar tadi, dan perumpamaan itu adalah amat-amat besar, Ustaz, ya. Maksudnya ialah memang perangkap sentiasa menanti sahaja kepada sesiapa yang cuba untuk lari daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan yang memerangkap dan juga hawa nafsu yang membawa kita jauh daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita perlu jaga dalam ibadah haji, dan juga bila balik daripada haji ataupun kita nak menuju haji itu, latihan ikhlas ini penting. Dijelaskan pada halaman 336 ini sehinggalah disebutkan tentang ucapan tahniah kepada mereka yang muhbitin pada ayat yang ke-34. Mereka yang tunduk, patuh, lembut hatinya dengan mengingat Allah, dengan sabar, dengan solat dan juga dengan infak. Bercakap tentang haji ini terus sampai kepada ayat 37, dan pada ayat 38 hingga seterusnya bermula kisah seperti kisah baru, ya, haji. Kemudian pada ayat yang ke-30, kalau kita tengok pada halaman 337 itu, ayat 39 kita nak baca, tiba-tiba nampak seperti tiba-tibalah, ya, berkaitan dengan yuqataluna bi annahum zulimu. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون Ayat 39, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha Berkuasa menolong mereka itu. Surah Al-Hajj ini dikaitkan dengan bercampur, Ustaz, ya, di antara Makkiyah Madaniyah itu sendiri, dan di sini ada berkaitan dengan, kalau awal surah Al-Hajj ini ya ayuhan nas, banyak berkaitan dengan as-sa'ah, itu elemen Makkiyah. Tetapi di sini ada yuqatilun, berperang. Boleh Ustaz ceritakan haji dan perang, apa tanasub kaitan di antara duanya? Okay. Ini juga satu perbincangan yang menarik. Kadang-kadang bila mana kita tak pergi kepada pentafsiran yang mendalam, kita mungkin confuse kenapa peperangan yang sesuatu yang dilihat dahsyat, yang mengerikan,
dibawakan kepada satu amal ibadat yang terlihat kerukunan yang damai padanya, iaitu haji. Haji. Haji adalah satu bentuk kerukunan kehidupan yang penuh dengan kesantunan, saling bertoleransi. Tiba-tiba dibawakan cerita tentang peperangan. Dan surah Al-Hajj ini secara keseluruhannya ia adalah surah Madaniyah, walaupun ada sebahagian daripada ayatnya yang dibicarakan datang dalam bentuk Makkiyah, tetapi keseluruhannya ia adalah Madaniyah. Kalau kita lihat, perintah haji inilah perintah yang datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan ia akhirnya menjadi rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan ia merupakan rukun Islam yang kelima. Bila mana sebutkan tentang rukun, ia merupakan satu kefarduan untuk kita menunaikannya sekiranya ada yang kemampuan bagi diri kita. Cuma kalau kita lihat dalam muka surat yang pertama yang kita buka tadi pada ayat yang ke-25. Sebelum kita bicara tentang ibadah haji, Allah menceritakan bahawasanya innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal-bad. Walaupun perintah untuk mengerjakan haji dan juga umrah itu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pada ketika itu disebabkan Nabi berada di Madinah dan yang menguasai bumi Mekah pada ketika itu ialah orang musyrikin Quraisy. Mereka menghalang daripada Nabi menunaikan kewajipan kepada Allah, melepaskan kerinduan kepada bumi Mekah itu sama sekali, sehingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kezaliman-kezaliman dalam tujuan untuk nak menakut-nakutkan Nabi daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka di kala inilah disebabkan oleh kezaliman yang dihadapi oleh Nabi yang paling besarnya pada ketika ini, terhalang daripada mendapati rumah Allah yang mulia seperti mana yang pernah kita dengar daripada bicara surah Al-Baqarah, wa man adzamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang lain daripada pergi ke rumah-rumah Allah, masjid-masjid dan sebagainya. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sebab kezaliman yang telah baginda hadapi dan juga para sahabatnya, antaranya larangan daripada melaksanakan perintah Allah, termasuklah ibadah haji ini, untuk berperang bagi tujuan menghindarkan kezaliman yang berlaku, menegakkan keadilan yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan sekiranya mereka melaksanakan tuntutan tersebut, Allah memberi janji merekalah golongan yang akan dibantu oleh Allah. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Itu tujuannya. Dan kita dapat lihat bila mana Nabi SAW melangkah dalam tahun ke-6 hijrah untuk melaksanakan umrah kali yang pertama, walaupun terhalang dan walaupun pada ketika itu telah pun diberikan ruangan untuk peperangan, tetapi Nabi telah memilih jalan perdamaian, berlakunya perjanjian Hudaibiyah dan terbukanya kota Mekah pada tahun ke-8 dan dibolehkan umat Islam untuk mengerjakan apa yang telah difardukan sebelum daripada itu. Masya-Allah, itu adalah kaitan di mana apa kaitan haji dan juga peperangan tadi Ustaz ya. Jika sesuatu kezaliman itu berlaku menghalang daripada keamanan yang sebenar-benarnya, iaitu untuk mendekati kepada Baitullah Al-Haram, maka kena guna ya pedang. Kalau katakan cakap-cakap dah janji-janji pun tidak dikotakan Hudaibiyah sebentar tadi lah ya, rupanya itu adalah jemputan daripada orang musyrik untuk diperangi agar dibersihkan di sekitar Kaabah itu daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran penting, dan kita berehat sebentar, kembali lagi selepas ini My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji halaman 335 hingga 340. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang masih setia bersama pada hari ini. Teruskan share di Facebook dan kongsikan di ruang komen tersebut apa yang tuan-tuan sudah belajar sehingga halaman 337 sebentar tadi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Dan kita nak melihat kepada ayat 52 yang dibacakan Ustaz Tirmizi sebentar tadi, terjemahannya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak juga seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan dia mempunyai suatu keinginan, tamanna, ya. Syaitan pun dimasukkan, ya, memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan, yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Jadi ini adalah satu perkara yang menarik, ya, di dalam bercakap tentang surah Al-Hajj ini, tentang orang-orang yang bukan beriman, musyrik, cuba menghalang, tetapi dalam masa yang sama ada elemen syaitan. Kalau kita perasan di awal daripada surah Al-Hajj ini ada cerita tentang syaitan ini membawa kepada Maryam untuk membangkang kepada apa yang dibawakan oleh nabi, dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak pencerahan daripada Ustaz Syamsul berkaitan dengan tamanna ini, apa maksud di sebalik perkara ini dan apa maksud umniyati? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita lihat waktu ini menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah berlaku dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bererti ayat ini ada sebab nuzulnya. Di mana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasrat untuk membacakan ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu tak kala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat daripada surah An-Najm. Ayat yang ke-19, afara'aytumul lata wal uzza wa manatath thalithatal ukhra. Tak kala mana Nabi SAW membacakan ayat ini dan baginda berkeinginan untuk menyampaikannya kepada para sahabatnya. Ini dia katakan maksud yang pertama daripada kalimah tamanna. Walaupun kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Syekh Mutawalli Syarawi, ianya merupakan satu permesan yang menarik. Kalau siapa-siapa nak merujuk kepada tafsir ini, boleh rujuk kepada tafsir Mutawalli Syarawi. Bagaimana beliau menyatakan makna yang lain bagi kalimah tamanna ialah baca, qara'ah. Baca. Yep. Diambil daripada qaul sahabat Nabi yang terkenal dengan syairnya, iaitulah Hasan bin Thabit. Ketika mana dia meratapi kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan tamanna kitaballahi awwal lailatin wa akhiruha wafahu hatmul maqadiri. Dia kata saat si lelaki ini membaca akan kitab Allah pada awal malamnya, tetapi pengakhiran daripada malam tersebut takdir yang telah tertulis, dia terbunuh dalam peristiwa yang kita faham, iaitu peristiwa akhir kepada kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Maka kalimah tamanna di sini ianya juga membawa maksud pembacaan atau pembacaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membaca akan ayat tersebut, bila sampai kepada wa manatath thalithatal ukhra, yang kita fahami kedua-dua ayat ini menceritakan berkenaan tentang tiga tuhan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada ketika tersebut. Lalu di saat itulah datangnya syaitan membisikkan sesuatu mengacau bacaan Nabi ataupun mengacau hasrat Nabi untuk menyampaikan Quran yang benar. Maka disebutkan umniyatih, iaitu sesuatu yang berada daripada harapan Nabi itu ataupun pembacaan Nabi itu diganggu dengan diselitkan bicara daripada syaitan yang cuba untuk mencampur adukkan sesuatu yang lain daripada Al-Quran. Antaranya disebutkan tilkal gharaniq ats-tsalas al-ula minha asy-syafa'atu turtaja. Ini ayat yang ditambah oleh syaitan terhadap apa yang cuba dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada untuk disampaikan ataupun dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut. Maka dikala itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, Allah kata Allah memadamkan ia daripada apa yang diingati pada ketika tersebut disebabkan oleh bisikan syaitan. Lalu Allah menetapkan ayat yang sebenar-benarnya daripada kalamnya, tidak dimasukkan apa yang dicampurkan oleh syaitan sebentar tadi. Maka inilah yang menyebabkan
Pada ketika tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di awalnya merasa sedih sebab adanya gangguan syaitan sampai Al-Quran itu hampir jadi yang sesuatu yang tak baiklah. Maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini untuk menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa begini bukan hanya berlaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan para anbiya, para rasul yang sebelum daripadanya pun juga ada kadangkala berhadapan dengan cubaan ataupun gangguan daripada syaitan. Kerana itulah kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala peringatan kepada kita semua, kalau yang namanya seorang rasul pun boleh diganggu oleh syaitan, kita apatah lagi hatta ketika mana kita nak membaca Al-Quran pun Allah kata fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Bila nak baca Al-Quran pun bacakanlah, mulakanlah dengan membaca a'udzubillah untuk nak melindungi kita daripada pembacaan Al-Quran kita itu diganggu oleh syaitan, sama ada dalam bentuk yang zahir seperti mana tadi gangguan itu bacaan itu diganggu ataupun gangguan kepada hati kita tengah baca sedap-sedap datangnya bisikan-bisikan untuk ria, ujub dan sebagainya. Inilah peringatan untuk kita juga, ya. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah peringatan yang penting untuk kita memahami tentang bagaimana syaitan misalnya cuba mengganggu kepada ayati, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya idza tamanna, bila ada keinginan itu tadi diterjemahkan juga sebagai membaca, ustaz, ya. Bila kita nak membaca dan juga sebenarnya dia membaca ini juga kalau kita lihat dari segi psikologinya, dia ada satu nama istilahnya biblioterapi, kan? Terapi dengan membaca. Rupa-rupanya dengan membaca Al-Quran ini dia menjadi terapi yang membina keinginan dan juga kita bangkit, ustaz. Ya, kalau orang sakit, ya, kalau dia masih lagi dengar Quran, dia baca Quran, dia akhirnya dia nak bangkit, kan, berbanding dengan duduk atas katil dahlah sakit-sakit badan pula tu, ya. Dan ini adalah suatu perkara yang penting kita beri perhatian, apatah lagi bila kita nak berhadapan dengan as-sa'ah, ada syaitan yang cuba untuk mengganggu keinginan kita menuju akhirat agar baiklah kita hidup enjoy lah, dah boleh rentas negeri sekarang ni, kan. Okey, kan, dah banyak baca Quran. Perkara-perkara bisikan itu yang akan mengganggu dalam kita untuk menuju as-sa'ah, menuju kepada Allah, menuju hari kiamat. Ini pelajaran yang penting dan kita nak teruskan pada halaman 339 pada ayat yang ke-58. Satu ayat yang menarik berkaitan dengan rezeki. Tuan-tuan mungkin cakap dah 2 tahun saatnya banyak kedai tutup, banyak isu-isu ekonomi, macam mana saya nak memastikan rezeki saya ini mantap? Apakah perspektif rezeki dalam Al-Quran? Kita baca dulu ayat 58 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق الله. صدق الله العظيم. Ayat 58, dan orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi di sini sebenarnya bercakap tentang rezeki, banyak nampak gaya macam rezeki dekat akhirat, ustaz, ya. Tapi boleh tak ustaz ceritakan tentang konsep rezeki sebenar-benarnya agar ayat ini menjadi motivasi kepada kita yang berhadapan dengan COVID-19, ya, ekonomi kita dah tak berapa pasti lagi, nak bangkit balik bagi sebahagian dah habis dah, ustaz. Saving, simpanan dah habis, duit KWSP kebanyakan orang Melayu bawah 10,000. Ya, nak menghadapi hari tua 10,000 kalau duduk di Kuala Lumpur ni, Allah. Rasanya kalau ikut secara manusiawinya berapa bulan je, ustaz. Ya, jadi apa yang kita boleh belajar yang perlu difahami di sini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba. Di sinilah kita dapat lihat betapa apa yang Allah tunjukkan kepada kita daripada maksud rezeki itu lebih tepat,
lebih kena dalam semua kondisi manusia. Berbanding kalau kita cuma mengambil perspektif rezeki itu mengikut kepada acuan akal kita yang mungkin melihat bila sebutkan rezeki ianya melibatkan apa yang sedang kita hadap sekarang dan ianya terhenti segitu saja. Makan, minum, gaji, duit dan sebagainya. Tetapi Al-Quran bila mana membicarakan sesuatu, ia akan membawakan satu perspektif yang menyeluruh dan insya Allah ianya perspektif yang mendamaikan semua jiwa manusia. Antaranya disebutkan salah satu daripada bentuk-bentuk rezeki yang Allah berikan, bahkan mudah-mudahan itulah jenis yang terbaik. Siapa yang nak baca ayat ni, buka surah An-Nisa ayat yang ke-100 juga. Jangan tinggalkan. Di sana Allah menyebutkan, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرٌ وَسَّعًا. Siapa yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan kepadanya kelapangan kepada hidup dia dan juga rezeki yang murah dan sebagainya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Kalaupun tak sempat lagi berhijrah, baru keluar tiba-tiba mati pun, Allah kata telah pun ada bahagian rezekinya, iaitu bahagian rezeki seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Fazrul tadi, iaitu bahagian rezeki di akhirat. Rezeki kita ni bukan takat di dunia, tapi rezeki kita juga adalah rezeki yang melibatkan rezeki di akhirat yang berbentuk ganjarannya. Kalau tak beroleh rezeki yang sebetul-betul yang kita harapkan di dunia ini, jangan sampai kita hilang bahagian rezeki kita di akhirat. Yang namanya daripada sabar kita, daripada amal-amal saleh kita yang lain. Jangan bila kita kata dah tak dapat rezeki di dunia ini, duit tak ada, harta tak ada, isteri tak ada, anak tak ada, maka kita kata peluang untuk kita mendapat ganjaran yang satu lagi yang namanya rezeki akhirat, kita menafikannya. Sebab rezeki akhirat ini sebenarnya lebih besar, lebih luas. Kalau buka surah Ali Imran ayat 169, Allah kata wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah kata jangan kamu sangka orang yang mati berjuang pada jalan Allah Taala ni mati begitu saja, tak. Bahkan kata Allah mereka itu hidup dan mereka itu berterusan diberikan rezeki. Bagaimana rezeki itu datang selepas kehidupan dunia ini? Maka di sinilah mengajar kepada kita bahawasanya apapun matlamat pencarian rezeki kita, jangan hentikan ia untuk hidup dunia, tetapi lihatlah ianya adalah untuk satu lagi yang namanya hidup akhirat. Kalaupun tak beroleh rezeki pada pandangan perspektif masyarakat dunia pada hari ini, jangan sampai kita terlepas peluang rezeki akhirat yang lebih besar daripada amal-amal saleh kita, daripada pembacaan Al-Quran kita, daripada sedekah-sedekah kita yang termampu kita berikan. Itulah yang lebih besar artinya, sehingga disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, rizqan hasanah. Rizqan hasanah. Masya-Allah. Disebutkan hasan, apa yang datang daripada Allah sebagai hasan, tak ada tandingannya. Terbaik. Terbaik. Masya-Allah. Ini adalah rezeki terbaik. Ya, seperti yang dinyatakan Ustaz sebentar tadi, biasanya Ustaz ni orang cakap tentang rezeki ni dia nak cari, saya bimbang pasal KWSP saya, saya bimbang tentang rumah saya, tentang tahun 2022 saya, tapi rupanya Allah bawa nun terus sampai ke akhirat ya. Satu bendalah. Ya, mungkin kaitan tengah hari ini kan? Ya, ya. Rezeki dapat duduk sejam depan TV menonton My Quran Time pun jangan lupa tu rezeki. Subhanallah ya. Jadi itu rezeki maksudnya. Rezeki yang boleh memanjangkan rezeki kita sampai ke akhirat. Amin. Pasal ada orang yang rezeki dekat sini, duitnya berkepuk-kepuk ya dalam akaun dekat bank kat luar negara apa sebagainya, tapi rupa-rupanya nak dapat rezeki satu jam bersama Al-Quran untuk memanjangkan rezekinya sampai kepada rizqan hasanah itu tak dapat Ustaz ya. Dia dapat di sini sahaja. Allah habiskan segala-galanya di sini. Jadi ini perspektif yang luas bagaimana Al-Quran ini subhanallah ya, dia bukan sekadar ikut akal kita. Kita kalau boleh kita nak kaya sekarang, nak sekarang, tetapi kita tahu bahawa kita bukan sekadar hidup hari ini ataupun tahun depan, tapi kita akan pergi ke satu daerah yang amat panjang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah konsep rezeki yang dibawakan pada halaman 339 dan kita nak bergerak kepada halaman 340 ya, masih dalam surah Al-Hajj. Bila bercakap tentang Al-Hajj, tentang kehidupan kita ini, ada mansakan ya, istilah yang digunakan pada ayat 67. Apakah isinya? Jom kita ulang kaji, baca sekali lagi ayat 67. Perkataan mansakan yang juga pernah kita jumpa sebelum ini pada ayat 34. Tapi kali ini kita nak baca ayat 67 sekali lagi. Bersama Ustaz Tirmizi. Li kulli ummatin ja'alna man
فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepatutnya mereka bantah-membantah dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di jalan yang lurus. Perkataan mansakan di sini Ustaz ya, yang ada pada ayat 34 sebelum ini juga, sudah tentu ada kaitan dengan manasik, ya, hajj ini ada kaitan dengan apa istilah mansakan sebenarnya? Okey. Kalimah mansakan ini kalau kita lihat daripada kalimah nusuk itu sendiri yang bermaksud ibadah. Tetapi bila sebutkan tentang mansakan ini, dari sudut bahasa Arabnya, ianya merupakan satu tempat yang mana manusia sering berulang-alik pergi kepadanya. Dan kalau dalam konteks haji, kita tahulah kenapa Baitullahil Haram adalah tempat yang menjadi tumpuan bagi seluruh manusia. Tak kiralah bila-bila masa, memang semua manusia akan pergi ke tempat tersebut bagi menyahut seruan yang telah diserukan oleh Nabi Ibrahim dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau untuk konteks ayat ni, kalau kita lihat dia berbeza sedikit daripada konteks ayat 34 yang lalu. Kalau kita lihat dalam ayat ni, cerita dia sebab kepada turunnya ayat ini, iaitulah satu ketika dahulu berlaku perselisihan di kalangan orang Quraisy Mekah dan juga orang Arab keseluruhannya. Bila mana mereka nak berwukuf, di sana ada dua perselisihan tempat. Orang Quraisy Mekah, mereka katakan tempat kami berwukuf ialah di Muzdalifah. Manakala orang Arab yang lain kata kami berwukuf di Arafah. Maka pada ketika itulah mereka saling bertengkar antara satu sama lain. Lalu bila Nabi SAW tiba untuk melaksanakan ibadah haji, begitu juga dengan para sahabatnya, Nabi tak perlu untuk dibantah. Sebab Nabi telah pun adanya mansakan yang disebutkan tafsirnya oleh Ibnu Abbas dan juga Al-Wahidi menyatakan ianya adalah merupakan satu syariat yang telah diberikan oleh Allah. Kalau tadi kita kata nusuk tu ibadah khusus, tetapi untuk tafsiran yang lebih menyeluruh, kata Ibnu Abbas, kalimah mansakan ini iaitulah syariat yang diamalkan oleh seseorang ataupun sesuatu kaum. Maka bagi Nabi SAW, Allah telah berikan satu syariat yang sempurna, yang mana kalaupun orang lain nak bantah, Allah kata tak perlu pun. Pasal apa? Sebab yang kamu dapat ini daripada Allah, sedangkan mereka itu hanya mengadakan ibadah dalam bentuk sangka-sangka. Mengikut kepada kehendak hati dia. Kenapa pilih di Muzdalifah? Kami sukalah. Kenapa pilih di Arafah? Ikut suka kami lah. Sedangkan Nabi SAW, bila mana nak berwukuf, Allah tetapkan baginya Al-Hajju Arafah. Bila mana nak bermabit di Muzdalifah, nak mana nak melontarnya di Mina. Dan ketika mana kita nak buat sekalian benda tersebut, datangnya daripada Allah dipimpin dengan khudhu anni manasikakum. Maka mansakan di sini kalau kita nak faham dalam konteks untuk ayat yang ke-67, ianya adalah merupakan syariat yang telah Allah datangkan bagi setiap nabi, termasuklah Nabi kita SAW. Cuma berbeza sikit pada ayat 34, dikhususkan bentuk syariat itu pada urusan penyembelihan, yang mana kita ceritakan sebelum daripada ni, syariat orang Quraisy jahiliyah, mereka menyembelih tak boleh makan. Syariat Nabi khusus, sembelih boleh makan. So jangan ikut yang tu, ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan syariat penyembelihan tersebut. Wallahualam. Ya. Jadi di sini di sebalik syariat itu tadi pun, kalau sembelihan boleh makan itu memberi kesan sosial Ustaz ya. Betul. Ekonomi setempat berbanding dengan yang tadi itu, kita tak boleh makan habis gitu jelah kan. Jadi di situ banyak hikmah-hikmahnya, tetapi yang pastinya mansakan ataupun syariat itu datang daripada langit ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kemuliaan apabila kita berazam untuk mengikuti sepenuhnya. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita betul-betul bersama dengan manasik ataupun nusuk ya, ibadah yang telah pun disyariatkan, bukan yang dibuat-buat Ustaz ya, ataupun nak apa tafsir semula. Itu ada lagi yang kata solat ada 3 waktu, yang pakai niat ya, ajaran-ajaran yang tidak pun berasaskan sumber yang asal daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa di hujung ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Syamsul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم من كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita sebentar tadi. Ya, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Syamsul Hakim bersudi bersama pada hari ini mencerahkan ayat demi ayat, halaman demi halaman bersama Ustaz Tirmizi pada hari ini Ustaz ya. Bertuah kita dapat belajar betul-betul dan harapnya nanti bila ke umrah ke hajj kita benar-benar dapat menghayati kepada surah Al-Hajj yang penuh dengan permata yang kita ulang kaji pada hari ini. Jadi jangan lupa tuan-tuan untuk terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk menyumbang ya, untuk sama-sama kita angkat nilai yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tadi kita bicara tentang rezeki. Rezeki kalau susah macam mana pun di dunia, jangan sampai hadkannya di dunia tetapi panjangkannya dengan amalan-amalan mengikut syariat agama Islam ini sendiri. Ini yang kita ingin bangkitkan, kita ingin hidupkan dan teruskan bersama ulangan My Quran Time malam ini dan juga pagi esok. Bertemu lagi dalam halaman baru surah Al-Hajj, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.